Kal makalah tu tawi dawah sabina tu kan ngapeng wolu. Kalau wes dawah sapaan Nabi kan Nabi Muhammad SAW. Sabatun utawi ono wong pitu. Ikulah yang duru ora kerso mirsani ilaihim maring sabah sapa al khaliku Allah zat kang nyiptake makhluk ora kerso mirsani binadwari rahmati kelawan pandangan kasih sayang yaumal kiamat ing dalem besok dinaning kiamat wala yuzakihim lan ora bagusake sapa Allah him ing sab'ah ayla yan nasabayan yang sibuhum lah tegese orang bangsa aki sapa Allahum ing sab'ah ila sholahi maring kebagusan enek wong pitu Gusti Allah sesuk ning akhirat iku gak kerso awet-awet mirsani nang wong pitu mau dengan pandangan kasih sayang dan tidak lagi memasukkan 7 orang itu bagian dari orang-orang yang baik. Malah wa yudkhilu lebuake Allahum ing sab'ah an-nara ing neraka. Sapa iku al-fa'ilu wal maf'ulu? Wong sing lakoni lan wong sing nampa kelakuane fa'il. Ruwiyat diriwayatake sapa anu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lausdhawuh kanjeng Nabi ira ata. Nalikane nekane sapa ar-rajulu wong lanang ar-rajula ing wong lanang liya fahuma wong utawi rajul mbek rajul mau iku zaniyani. Nalikane ada 2 orang laki-laki dia melakukan persetubuhan maka dia pun kategori zaniyani berzina. Wa idza atat nalikane kene sapa almatu wadon almarati wadon liya fahuma monggo te mar'at mar'ah wa mar'ah mau iku zaniyatani wong wadon zina wong loro zina wong wadon zina loro. Seandainya ada orang perempuan dia melakukan apa nih mau coba di sana ya lesbi artinya melakukan perbuatan ambangane persetubuhan mbok piye carane lah padha wong wadoke iku ya termasuk zaniyatani. Al fa'il wal maf'ul sama dalam kesalahan dan dosanya. Wa nakihu mana sing nomor loro wong yang menikahi biadi kelawan tangane nakih. Wahua
Wahua utawi anake piyati iku al-mustabni. Al-mustabniu. Uang sing berusaha ngetokake mani kanthi tangane. Apa istilahnya itu? Tapi biadihi kelawan tangane dhewe, nek tangane bojone gak apa-apa. Iki cilik-cilik u. Yo pore. Wana kihul bahimati lan wong sing oh ya apa aku ngomong. Wong sing nikahi raja kaya kalfarosi ke dene jaran wal autani wal atanilan himar wadon himar wedok wana kihul marati lan wong sing nikah ngumpuli wong wadon bojone tapi menduburiha kita terus nikah yo iki cara Pak Mahfud MD itu yang hanya bisa didengar oleh orang dewasa gitu. Wal jami ulang wong sing ngumpul lagi bermalkin wong wadon bojo wa binti halan anake. Anake makne dirabi kabeh. Filwati ing dalem ngumpuli bil milki kelawan memiliki au bil ghairi lan milik. Lawan liyane milik ya sembuh. Dimiliki dengan nikah atau tidak. Itu tidak boleh. Wazani lan wong sing berzina bihalilati jarihi. Perbuatan zina dilakukan dengan bojo wadone tanggane. Mulai rada ngantuk keliru umai. Kok ndak lali, masa kok maku dhewe matamu. Wal mu'di lan wong sing larakno jarahu ing tanggane mu'di bil qaulik lawan ucapan bal fi'li lan perbuatan mbon ngeplak mbon jedelke lawan mbon ngrasani ya Allah lan sak piturute hatta yal ana hingga nglaknati sapa wong hu ing jarahu ay yasubbu misui sopo wong mu'di hu ing jarahu atau yang lain nggak ngelaknati sopo mu'di hu ing jarahu wayat ung landu ngaake sopo si mu'di ala ngatasi jarahu bi'ib adilah iklawan oleh ado ngedoi ngedoh ke Allah lahu maring jarahu an rahmati sanging rahmati Allah gawe loro ati sampai ngelaknati ati ini nyepatani wong kaya ngono kuwi tangga rupane ora petro wis mudhar sangir bangsa samburung gelap iki wong sing kaya ngene kelakuane sesuk nek cara menungsane nek nyawang mbek bededeg iki nek wong nek Gusti Allah le mersani ora tidak dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Wal makalatu tawi dawata satu kang kaping 7 iku kala wis dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indikane asyhadu
utawa wong-wong sing direken syahid. Syahid artine orang yang dianggap benar-benar ada di dalam kelompok sing imane sempurna lembelani agama. Iku sapatun lebih itu siwal maktuli sakliane wong sing din pateni fisabilah dalam perang sabilah. Eli'e alai kalimatilah krono ngluhurake kalimane Allah. Ana wong yang direken syahid ketika mati. Orang yang meninggal tetapi dia direken syahid ganjarane kaya wong mati syahid. Sekejaba wong sing syahid perang. Iku al-mabdunu rupane. Al-mabdunu wong sing mati mergo lara weteng. Ay alladzi wong yamutu mati alladzi bida'il batni kelawan penyakit weteng kastis koin kaya jeneng mutah-mutah wa kowulanji. Maknane dino mules nyesloro weteng kok mati iku masuk syahid akhirat istilahnya. Semoga-moga tuh selamat panjang umur sehat. Iku syahidun dadi khabari al-mabtunu utawi wong sing lara weteng iku syahidun den reken syahid wal ghariku wong sing mati kelep kerem wa wa tai ghariku iku alladhi wong yamutu mati alladhi fil mainang banyunan bisa babi lan sebab mak wong lelep mati syahid ing akhirat dinane syahid akhirat artine syahid akhirat iku ya senajan iku wong mati ya tetep didusi nek syahid perangan gak oleh. Gak oleh didusi. Anu ben itu menjadi saksi di akhirat nanti. Mulane Mbah Anwar termasuk biyen perang mek Londo pada saat jamaah minggone Masjid Juwadak bugen niku diberondong karo kelompok Londo senajan sing berondong ora Londo nih tapi wong-wong sing melu Londo. Iku akhirnya oleh keluarga dipindah ning gubuk mergo tanah kelahiran Mbah Anwar iku ning gubuk. Itu waktu dibongkar kubure wong murid mu dilemeki godhong gedang. Iku getihe sik netes. Padahal sudah sekian puluh tahun. Getihe iku sik netes terus. Iku syahidun kabare syahid apa warik wa sahibu dhatil jambi wong sing duweni penyakit lambung wa utawi dadil jambi iku waromun ya maknane abuh harun kang panas ya ridu kang teko apa waremau fil risai ing dalam tutup al-mustabtini kang mlebu istilahin masuk meneresep lil adla imaring piri-piri gowekas iku syahidun syahid
Firnisa. Iku al-mustabdinu mustabdinu ya, jadi sifatnya sama. Ini sifatnya warah mustabdinu. Penyakit lambung menurut malah rata paham. Jadi yang disebut Dhatil Jamiyu menurut Mbah Nawawi waramun har ya'ritu fil risa'il mustabdin al-adla. Jadi inflamasi ya, itu infeksi yang membuat panas yang akhirnya sampai pada katup yang kini dokter ya paham anatomi Dilisa al-mustadin yang me, apa ya, mendasari apa berkaitan atau meresap ninggone adla-adla iku-iku. Itu mungkin mungkin ya saya tak kulaknya saya kulaknya mantap kami ini ada orang yang mati ini penyakitnya itu nanti lagi otaknya abuh otaknya membesar. Iku sahidun sahid esok bentuk belakangan. Wal mat'unu lan wong sing mati kena ta'un. Aladhi wong yang mutu mati ma'aladhi fita'uning dalam fita'uni sebab ta'un. Nah, kayak wingi ta'un itu termasuk wabah yang gampangannya tidak biasa, yang luar biasa. Kayak ini orang yang kena corona atau dulu pernah terjadi di Eropa wabah pes atau kolera yang mewabah begitu dahsyat, begitu cepat dan sangat mematikan, termasuk ini itu termasuk syahid sing do mati kena corona syahid akhirah. Wal hari itu wong sing mati kobong wahuwa utawi al hariki ku aladhi wong yah tariku kobong aladhi finan yang geni fayamutu moga mati sopo wong. Artinya orang yang dia terperangkap oleh api dan tidak bisa menyelamatkan diri akhirnya meninggal, ini syahid karena tau mengumah rumahnya terbakar dia tidak punya jalan untuk keluar dari api itu sehingga dia terbakar dan mati. Iku matine syahid. Iku nek wong duwe iman. Wal mayitulan wong sing mati tahtal hatmi ngisor-ngisore kerubuan. Bifadil ha itu wasofati hatmi wasukuni dal hatmi iku syahidun syahid. Mati kebruan. Bawa keburuan rumah, bawa keburuan sepur, bawa keburuan sopoy lah, pokoknya kerubuan. Iku syahidun syahid. Hada utawi kiki wal majitu
Kalau tahu kiki almayit, dah siapa dia mana? Ada utawi ki almayu tahtal hadmi wal ghari ku lan wong sing mati kerem iku di dalam ya firro nalikane ora bisa mlayu sapa mayit mau tegese sapa wong sing rubuhan mulu sapa hadza lan gharik bi anfusi maklan usahane awake dhewe hadza lan horik walam yahmila ora tujuh mila ya. Walam yahmila lan ora maknane nyuwungake atahadura ing ngrekso. Artinya apa? Orang yang mati kena karena kerubuan atau karena tenggelam itu masih itu kategori syahid ketika dia memang sudah berusaha untuk mencari jalan keluar untuk berusaha untuk selamat dari tenggelam dan sudah mencari cara untuk cara selamat dari kerubuan. Tetapi memang takdirnya begitu akhirnya masuk syahid. Tapi fa in farrata lamun toh pepeko tegese sembrono sapa hadza wal gharik fi tahadlin dalam grekso hatta asoba ingo ngenani huma ing hadza wal gharik apa dalike min al hatmu fa huma utawi hadza wal gharik iku asiani wong sing duraka karune. Nah, ini harus ngerti yang usara rubuh kok ndak mertenteng nengkono ragilem berusaha melayu atau was itu was ngon sing berbahaya kok yun malah nantang arus nantang suasono wayane kok yosong langi iya was akhirnya malah jadi ini wong sing duraka ora wong sing syahid. Wal mar'atu lan wong wadon alati kang matat mati alati anil wiladati jalaran nglahirake. Sawaun podogo alqot. Iku podogo alqot nglahirake sapa mar'ah waladaha ing anake mar'ah umlatora. Apakah akhirnya berhasil melahirkan tapi telah melahirkan mati? Atau sebelum lahir dia mati dan bersama anaknya juga mati, bodoh. Pokok men, wong wedok mati jalaran lahir ke, iku syahid akhirah, nuai. Iku syahidun syahid. Bahagia ijek keri minas syuhada isonga wong sing mati syahid, sebo sohibu sulli. Ini saya ukain.
Sohibus sul iku wong sing duweni penyakit kuru. Mungkin maksudnya ya no, nek cara saiki kuwi. Wong sing nang penyakit kanker darah iki. Kuru. Kucung lapar. Iya, pokoknya penyakit kuru, penyakit sing akhirnya dagingnya itu kan serentak. Iya, iso busung lapar, iso busung lapar itu masuk lambung, karena busung itu maknanya melembung. Iya, iso aja lah, pokoknya penyakit sing marak ke dagingnya entek lah, serentak. Wal ghari bu wong sing apa maknanya orang yang meninggal di okay. Di rantau wa sahibul humma lan wong sing duwe lara panas saat ini mati mergo penyakit panas yang tidak kunjung adem waladihu wong sing mati mergo dintuk mergo lejengking mergo labang mergo ula wasyariku wong sing mati mergo keselak keserten keserten duit ya wal apa meneh waladilan wong yaftarisu nyerang atau nyokot lu ing aladi opo asabu'u satu galak diserang asu galak diserang madan buyo termasuk sahid wal mutaradi lan wong sing mati grundung mundur contohnya kayak dene pendaki gunung grundung wal mayitulan mayit ala firasi yang atasi lemai mayit fi sabilillah yang dalam sabilillah. Jadi uang perang akhirnya orang mati tapi pada saat perang gue beli tapi dalam keadaan sakit parah mungkin karena kenang gaman tapi mati setelah beberapa waktu. Wal maktulu lan wong sing dipatine dunamalhi ngrekso bandane maktul dipateni rampok dipateni maling contohnya untuk mempertahankan hartanya sampai dia kena arit mati audinihi atau ngrekso agamane audamihi atau getihi maktul au ahli atau keluarganya, bilani keluarga, bilo diri, tapi terpaksa dia harus mati. Wal majlo musim mati, fit sisini nang gui, nang kuman. Wakot ku bisa lantem den gui sopo mayit, tapi zulman. Kelawan kedoliman. Dia dibui, tidak dihukum, tapi tidak dengan, tidak karena kesalahannya. Mati, sahid. Wal mayitulan wong mati iskan karena dini berontok. Wong sing sangat rindunya akhirnya mati iku yo ngono. Sungguh jenis orang so ngelalek aje buat sopong akhirnya meluk mati. Sahid akhirnya. Wal mayit dan wong sing mayit bahwa antara mayit ikut talibul ilmi talibun luru lil ilmu wong santri ini pondok mati ini pondok itu juga sahid. Atau wong mangkat ngaji buat kenopo mati ning dalan sahid ning ojo aku ojo mati ya. Ure bae aku si anak kancane ta. Allahumma amin. Wal maqalatul asyirah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Allah ya Raufu ya Rahim. Ya Allah nyuwun sehat panjang umur, kula nyuwun wilujeng ten alam kubur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Raufu ya Rahim. Ya Allah nyuwun berkah istiqomah, kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Raufu ya Rahim. Ya Allah kula nyuwun gesang mulya, kula nyuwun benjang mangken ten suwarga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Raufu ya Rahim. Ya Allah kula namung saged nyuwun pangapunten, kula mangapunten dereng pinter matur nuwun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Raufu ya Rahim. Ya Allah nyuwun slamet kula niki, kula nyuwun ten suwarga nderek Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman.